Hai, semuanya so kembali lagi bersama Vini dari Kanioni. Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin pembatas buku versi kalian sendiri di Canva Free. Teman-teman bisa bikin versi kalian sendiri dan bisa kalian custom sesuai dengan nama kalian. Di sini aku buat contohnya seperti ini. Kalau di custom bisa juga kayak gini. teman-teman udah lihat hasil desainnya. Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya. Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu ke canva.com, kemudian sign up atau login terlebih dahulu. Setelah itu, teman-teman klik custom size. Dari pixel, teman-teman ubah dulu menjadi cm. Kemudian di bagian width, teman-teman masukkan ukuran 4 dan heightnya itu 13 kemudian kita klik create new design nah seperti yang teman-teman bisa lihat di sini area ini merupakan area desain pembatas bukunya kalian sebenarnya kalian bisa desain sesuai keinginannya kalian untuk kali ini aku akan pakai tema yang sederhana aja jadi di sini kita akan pakai background yang namanya checker kita klik grafik kita pakai yang ini Kemudian teman-teman perbesar sampai berada di 3 per 4 di site kita. Selanjutnya, teman-teman balik lagi ke bagian elemen. Di elemen ini, kalian bisa masukkan keyword elemen yang berhubungan sama kalian. Kalau kalian laki-laki, berarti kalian bisa pakai boy atau man. Kalau kalian perempuan, kalian bisa pakai kode girl atau hijab girl. Di sini aku akan pakai kode hijab girl. Kita klik grafik, kita ambil yang ini yang gratis kita taruh di 3 per 4 di side kita ya teman-teman kira-kira seperti ini kemudian teman-teman klik lagi di bagian patternnya di sini kan warna pink ya kita arahkan eyedroppernya ke arah bajunya di sini kode hexnya itu E4 BD E9 karena di latar belakangnya ini kurang menyatu dengan backgroundnya di sini kita akan masukkan lagi elemen yang namanya gradient. Kita pilih yang ini. Warna ungunya kita pilih warna yang ini. Setelah itu kita rotate 90 derajat. Kita perbesar. Kita timpakan gradientnya di bagian sini. Jadi sesuai sama checkered patternnya ya teman-teman. Kemudian klik position backward. Kemudian klik di bagian latar desainnya teman-teman kalian pilih ungu yang sama seperti yang ada di patternnya kalian kalau kalian patternnya warnanya berbeda berarti kalian sesuaikan dengan warna dari patternnya kalian ya setelah itu teman-teman bisa search yang namanya overlay kita pilih yang ini kemudian kita perbesar kemudian teman-teman ubah warnanya dengan warna yang ada di patternnya kemudian teman-teman klik position backward Nah, kemudian teman-teman perhatikan di bagian magic recommendation-nya. Di sini ada magic recommendation gradient blur yang bentuknya oval. Teman-teman masukkan aja ke dalam desainnya kalian, kemudian kalian perbesar dan kalian ganti warnanya dengan warna yang ada di bagian checkered pattern-nya. Kita rotate sedikit, taruh di bagian atas. Kemudian teman-teman bisa masukkan teks. Klik atau heading kita tulis buku bacaan. Kita pakai font genti ya teman-teman. Kita kecilkan dulu line spacingnya. Kemudian teman-teman bisa ganti warna dari tulisannya sesuai dengan warna elemen ilustrasinya kalian. Nah di sini aku akan arahkan ke arah hijabnya tapi kita geser sedikit supaya lebih gelap tulisannya. Kemudian teksnya kita geser ke atas dari overlay yang tadi kita insert di bagian atas ya teman-teman. Kita taruh di sini supaya teksnya kita lebih mudah dibacanya, nggak nabrak sama bagian checker patternnya. Next, aku akan pakai elemen yang namanya chunky alphabet. Kita klik grafik, untuk cangki alfabet ini bisa kalian pakai untuk membuat nama kalian. Misalkan nama kalian mau pakai yang full name atau nama alias doang, itu bebas terserah teman-teman. Anggaplah di sini nama dari pemilik pembatas bukunya itu namanya K. Aku akan masukkan huruf K, kemudian kita taruh di bagian tengah, terus A dan satu lagi kita cari Y. Yang ini Y. Oke, okay, di sini aku sudah mengatur dari elemen. Di sini aku udah tulis K A dan juga Y. Cuma pilihan warnanya ini kurang colorful ya, teman-teman. Jadi di sini aku akan ganti pilihan warnanya Misalkan dari warna ungu nih aku pilih ke ungu yang tua. Kemudian yang pink aku akan geser ke arah pink yang lebih mentering gitu kan. Kemudian yang G nya aku ganti ke pilihan warna lain. Contohnya warna biru gitu. Dan wih sudah deh selesai. Gimana teman-teman? Simple banget kan? Kalian juga bisa buat versi kalian sendiri sesuai warna pilihan kalian, warna kesukaan kalian. Kalau kalian mau pakai foto kalian sendiri juga boleh banget teman-teman. Kalian upload aja ke Canva fotonya kalian dan kalian masukin deh ke pembatas buku versi kalian sendiri. Oh ya, kalau teman-teman nanti mau cetak pembatas buku ini, kalian bisa save sebagai PDF print ya. Yuk, langsung dicoba aja tutorialnya, jangan cuma ditonton doang. Aku tunggu hasil karyanya teman-teman. Tag aku hasil desainnya kalian di Instagram, sorry, dengan hashtag GoKanFashion dan mention aku di at Kanyoni, C-A-N-I-O-N-Y-nya 2. Thank you semuanya yang sudah menonton tutorial ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Bye-bye!